Assalamualaikum. Salam. Apa bang? Gimana sih we? KTP? Gimana KTP? Ya gila, baru sehari itu ada yang KTP jadi. Aduh, kita kan mau kawin ini we, lama banget KTP. Ya ngikutin prosedur, jadi sabar aja tong, buset. Gila. Itu nanyain mulu orangnya. Iya, kan udah diurus sama gua. Tinggal nunggu jadi doang. Main udah gua ke kantor kecamatan nanya yang KTP. Urusan sabar, nggak, gua, antar gua kabarin ya kalau jadi. Banyak buat urusan si RW, atro. Lah, masih mbak gua. Lah, ini lo ke siapa ini? Lah. Mana sampel gua? Cek deh, penerangan gua itu. Ya. Agak ada. Si gondrong nih, gua gundelin juga si gondrong. Ayah benar-benar siar beda. Jadi hari ini katanya KTP jadi. Jadi-jadi juga. Pusing gue jadinya. Rokok dulu lah. Hah? Aduh, salah bawa ini stempelnya RW nih. Rokok gue ketinggalan di sono. Mana gue janjian sama cewek gue di sini nih. Ntar gue tinggal, cewek gue ngambek. Dititipin siapa ini ya? Nah, si kobra nih kayaknya nih. Kobra. Gua mau minta tolong nih. Tolong apa? Ini, tadi gua ke tempat Pak RW. Tempelnya ke bawah sama gua. Lu kan ke Pripen. Tolong anterin lah sebentar. Lu lagi buru-buru. Alah, lu kayak enggak kenal gua aja. Gua kan preman sini. Disuruh bini. Ah, iyalah, susah banget disuruh. Bentar dong. Ya. Buru. Man si gondrong nih. Stempel gua main bawa aja kan proyek gua ini gara-gara stempel bisa gagal jadi. Lah, ini si gondrong dong. Hei dong. Itu stempel gua bawa ya? Aduh, itu dia tadi gua buru-buru ke bawah ada stempel sama gua. Oh, jadi udah sini balikin stempel gua. Udah gua titipin sama orang. Sama siapa? Sama si Kobra. Lalu main titipin sama si Kobra. Ya udah, aduh. Bikin ribet aja lo. Itu kan job gua. Gara-gara stempel gak jadi job gua. Kalau gua gak buru-buru, lu yang gua suruh ambil. Gua pecat juga lu jadi preman. Cap-cap aja. Kayak gaji gua aja si RW. Cukup WA, lagi buru-buru mana ya? Ada orang ya? Tolong siapa ya? Ti, Ti, aja dulu. Ayah naon, tolong Ti, oh. Antarkan stempel sama RW Yahya yang buru-buru mau di omelin nang bini. Orang buru-buru tahulan ya. Please Ji, please. Ya. Please Ji. Please. Tungguan masalahnya. Yang buru-buru Ji. Please. Engko di omelin nang bojoku. Tolong ya, please ya. Please ya, please ya. Please ya. Mohon ya. Sok mana, Pak. Matur nuwun Ji. Si gondrong nih, si kobra mana stempel gua dititipin si kobra nih. Bikin ribet gua aja ya. Nah, itu si kobra. Kobra sini lo. Mana stempel gua? Katanya stempel lu titip sama lu sama si gondrong. Lah, yang udah titipin ke Haji Adul Barwe. Hah? Lu titip lagi sama Haji Adul? Iya. Bosrak deh, bikin ribet gua aja. Susah nupukin lu. Ya asal saya mau kampret. Ya Allah, berilah kami
Aduh, kurang buru-buru ya. Kalau kita kan stempel kayak mana Pak RW kemana ya? Aduh, kurang ada tahlilan ya. Nah, Mas Tris. Iya, Pak Ji. Kurang ada minta tolong ya. Kayak mana Pak RW ngambil dia stempel. Tadi si Kobra minta orang. Kita kayak mana Pak RW ngambil dia. Iya. Kurang tuh bisa rek mimpin tahlilan ya. Tapi hari ini enggak ada yang gratis, Pak Ji. Apa dong ini? Oh. Terus jauh, Pak Ji. Ah, tenang naon lah. Ya, kurang ya 10.000. Nomornya. Ya, makasih Pak Ji ya. Ya, Pak Ji ya. Assalamualaikum. Salam. Oh, ya Allah. Duh, kemana aja aduh sih. Gua nyari ke musola kagak ada. Ke masjid kagak ada. Gua nyari ke rumah kagak ada. Nah, itu dia. Stempel saya mana, Pak Haji? Gak jadi tiap gue. Kan gak matri tadi. Hah? Aduh, RW, RW. Datang tuh assalamualaikum. Indit tuh assalamualaikum. Si Gajah Langkung. Ini Pak Haji dulu nitip stempel buat siapa ya? Saya lupa lagi nih tadi. Coba tadi ngasih komisinya gedean. Pasti aneh inget nih buat siapa ini. Aduh, apa mana cuma jeban dikasih lagi. Berwe. Iya, Mas. Ada apa, Mas? Kayaknya lagi bingung. Iya, ini titip stempel biar. Oh iya. Ya, makasih, Berwe. Iya. Stempel laki gua nih. Nah, ini dia nih. Gua cari dari tadi. Mana stempel gua? Nah, itu dia, Pak RW. Itu dia gimana? Saya lupa naruhnya. Hah? Lupa? Lu cari sekarang. Ya, sampai ketemu. Ya. Wah, gua pecat ya, juga jadi warga lo. Cuek banget lo. Sana cari. Kita tempel. Bikin pusing lu aja gimana gua mau cair. Wah. Cair nih. Gondrong dititip sama si Kobra. Gua tanya si Kobra, dititip lagi sama Haji Adul. Lah gua ketemu Haji Adul, dititip lagi sama si Trisno. Gua tanya si Trisno, dia lupa. Usah bikin kucing gua aja nih si tempel. Nah. Ada telepon. Nah, bos gua yang telepon. Halo, Bos. Halo, Pak Yahya. Gimana, Pak? Surat-surat proposalnya udah distempel sama tanda tangan belum? Nah itu dia bos, yang saya bingung. Stempel saya dibawa-bawa warga, sampai pusing saya nyarinya. Kepusingan kenapa pak? Surat itu kan harus segera ada pak, soalnya sore ini kan kita bawa meeting sama klien. Pokoknya saya nggak mau tahu, besok surat itu harus sudah ada dan distempel sama tanda tangan ya. Siap bos. Bos, halo. Halo bos, ya. Dimatiin handphone. Ya, gagal proyek gua nih. Ini gara-gara si Gondrong nih. Aduh, gua gak cair dah ini gara-gara si Gondrong nih. Suwe si Gondrong, suwe Gondrong. Usrek deh. Udah begitu capek gua gara-gara stempel nih. Emang si Gondrong sialan nih. Gua cari kemana-mana kagak ada. Gua sampe keringetan begini stempel sama gua gak ketemu pisan. Dasar. Bikin kopi, Neng. Sudah. Kayak pusing gua nyari stempel. Dan begini, stempel kagak ketemu-temu. Kenapa sih? Ngomel-ngomel aja. Lah, nyari stempel kagak ada. Dari tadi, nyari si Gondrong. Nyari stempel dari tadi? Ada stempel, no? Oh, no stempel. Lah. Iya, ada di situ stempel. Siapa yang nganterin? Si Gondrong bukan? Bukan. Lah, iya. Ini stempel ada di sini, nih. Dasar. Aduh, stempel kampret.